terbongkar ayah kandung anak Natalie Holzer, bukan Sule. Natalie Holzer diminta tes DNA karena anaknya tak mirip Sule. Netizen, faktanya emang tidak mirip. Beredar kabar jika Natalie Holzer diminta untuk tes DNA karena anaknya disebut tak mirip Sule. Pernyataan tersebut diunggah Natalie Holzer di Instagram pribadinya. Meski sudah resmi berpisah, namun Natalie Holzer juga mendapat tuduhan berselingkuh saat masih menjadi istri Sule. Ia diisukan berselingkuh dengan mantan manajernya sendiri. Isu tersebut muncul karena beredar video tak senonoh yang disebut mirip dengan Natalie Holzer dan mantan manajernya. Seperti apa? Namun sebelum lanjut, tekan dulu tombol subscribe-nya agar tak ketinggalan berita menarik dan terbaru seputar selebriti terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita bahas. Begitu banyak netizen yang berasumsi bahwa ketidakmiripan anaknya dihubungkan dengan gosip perselingkuhan Natalie Holzer dengan mantan manajernya. Tak sampai di situ, sejumlah netizen pun meminta Natalie Holzer untuk membuktikan bahwa Azam adalah benar anak Sule dengan tes DNA. Berbagai hujatan yang diterima Natalie ini pun diunggah di Instagramnya dengan latar belakang foto saat dirinya masih kecil. Bercerai karena ingin harta gono gini, dihujat tes DNA karena anak gak mirip, dihujat adik-adik numpang hidup, berita miring video syur bersama mantan manajer, hamil hasil perselingkuhan mantan manajer, tulis Natalie Holzer. Selain isu perselingkuhan saat masih menjadi istri Sule, Natalie juga sempat dihujat berpindah agama hanya demi harta. Direndahkan sesama manusia, direndahkan sesama perempuan, dihujat mualaf demi harta, dihujat misi berhasil demi sesuatu. Banyak berita miring selingkuh dengan mantan manajer sendiri, ungkap perempuan 29 tahun tersebut dikutip dari Instagram @NatalieHolzer pada Selasa 30 November 2022. Meski banyak yang menghujat, namun sebagian netizen pun memberi dukungan pada Natalie Holzer. Kalau mau naik kelas, mesti ngelawatin ujian dulu kak, bisa yuk, komentar @anggitasari612. Public figure memang gitu, Mbak Natalie harus memaklumi, yang penting sabar, komentar @acahmad3101. Padahal asal mirip ibunya banget. Fakta emang gak semua anak mirip ayah kok. Saya juga begitu. Komentar @ftryap28. Tapi memang ujian mualaf memang gede Bunda Natalie. Komentar @luspiri. Namanya juga hidup, ada pro dan kontra. Jalani, nikmati dan syukuri aja. Komentar @linikagustina1980. Sekian dari video ini. Terima kasih sudah menonton.